asik. Halo guys, selamat datang di channel saya, Ari AWP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda, tips dan trik, tutorial, dan juga unboxing beberapa dari merek sepatu roda. Nah, di video kali ini saya tidak akan melakukan tutorial apa-apa, tapi saya akan memberikan contoh pengambilan video menggunakan stabilizer DJI Ronin SC dan kamera Sony A7 III. Nah, ini dia setup saya guys. Saya menggunakan DJI Ronin SC, kamera Sony A7 III, dan lensa Zeiss Batiste 18mm f2.8. Bagi teman-teman yang penasaran dengan performanya DJI Ronin SC, boleh melihat video ini ya guys. Siapa tahu bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin membeli gimbal tersebut. Di sini saya menggunakan DJI Ronin SC itu sambil menggunakan sepatu roda bersama teman-teman saya goes keliling di daerah Gor Haji Agus Salim di Kota Padang. Beberapa jalannya itu ada yang mulus tapi beberapa juga ada yang kasar, bahkan saya mencobanya berjalan di atas trotoar. Saya bukan videografer profesional, saya menggunakan DJI Ronin SC ini hanya untuk sebagai hobi saja. Mari kita lihat seperti apa performa DJI Ronin SC ini di tangan seorang awam.